Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semua. Okey geng, tujuan saya buat video ni adalah kerana ada sahabat kita yang meminta saya buat tutorial tentang cara membuat kain penutup ataupun cover mesin rumput lah. Okey, sebelum kita ke tutorial atau cara membuatnya, saya nak beritahulah fungsi-fungsi kain tersebut. Sebab dia ada dua fungsi. Fungsi pertama adalah ia adalah untuk lindung tangki mesin kita daripada kena panas terik matahari, terutama sekali pada waktu tengah hari lah, atau cuaca panas. Kalau tangki kita lah, tangki mesin terdedah terlalu lama kena panas matahari, ia akan menyebabkan petrol akan cepat menjadi gas lah. Cepat jadi gas, ia juga akan membuatkan petrol cepat kering ataupun habis. Okey. Lepas tu kadang-kadang timing mesin pun akan jadi tak menentu sebab petrol jadi apa, agak pekat kan. Jadi dia punya setting mungkin dah lari sikit lah. Itu yang fungsi yang pertama lah kain tu. Untuk fungsi yang kedua pula, untuk mengelakkan ataupun mengurangkan lah kekotoran yang untuk melekat pada mesin lah, pada celah-celah blok kita, pada celah-celah enjin kita, dan juga pada carburetor lah. Kita nak kurangkan kekotoran tu melekat kat mesin. Bukan apa, kalau mesin apa kita terlalu kotor ataupun terlalu banyak kotoran yang melekat pada mesin, boleh menyebabkan overheat pada mesin lah. Itu hanya pendapat saya lah. Lagi satu, supaya kita nak cuci mesin pun tak teruk sangat lah kan, sebab kotoran pun tak teruk, jadi senanglah kita nak cuci. Okey. Okey geng. Sekarang kita teruskan ke tutorial cara nak membuat. Okey. Stay tune. Okey. Okey geng. Sekarang kita cuma perlukan kain buruk aja. Potong mengikut saiz yang kita perlukan lah. Mengikut kita saiz agak-agak lah, agak boleh tutup mesin kita. Lepas tu kita letak atas ni. Kain ni saya guna kain apron yang lama. Yang dah tak pakai dah, saya potong. Yang ni tak macam ni. Agak tutup sini. Lepas tu sini, kawasan ni kita potong. Okey. Cun. Okey geng. Ni dah siap dah. Kita tembuk, kita dah masukkan di tangki ni, letak kat tangki ni. Sekarang ni kita tutup. Senang je kan. Okey. Macam ni kita punya labuh dia macam ni. Ikut kesesuaian masing-masing lah. Kalau tuan-tuan nak seksi, buat singkat sikit. Macam saya ni bagi labuh sikit, tutup aurat. Kan? Itu yang penting. Tentang sini pula, kita perlukan 2 biji magnet ataupun besi yang paling berani sekali lah. Magnet. Besi berani. 2 biji. Satu letak sini. Satu lagi letak di sini. Letak di sini supaya dia tak terselak. Nanti kalau tak pakai, angin tiup ke, dia bergerak. Macam tak pakai pula kan. Kita letakkan magnet di sini. Kena 2 kepit tali. Sekurangnya dia tak tercabut pun magnet. Apa? Allah tercabut. Kalau dia tercabut pun magnet masih ada lagi. Macam ni kan. Contoh tercabut, magnet masih ada lagi. Kalau satu je, confirm magnet hilang. Okey. Macam ni lah rupa dia, dari jauh. Kalau nak potong pendek sikit pun boleh juga ni. Lepas ni macam labur sikit lah. Tapi tu boleh lah, boleh pakai. Tak ada masalah. Harap video ni bermanfaat kepada sahabat-sahabat semua. Jika anda suka video ni, sila like, subscribe dan share. Okey. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.